Tribudor pelarian Martinus Seno Padang DPO terpidana korupsi proyek Pasar Babo Kabupaten Teluk Bintuni berakhir di tangan tim tangkap buronan atau tim tabur Kejati Papua Barat. Asisten intelijen Kejati Papua Barat, yakni Muhammad Bardan, menyebut bahwa DPO Martinus Seno Padang ditangkap dari tempat persembunyiannya, yakni di Makassar atas kerjasama Kejati Papua Barat dan Kejati Sulsel. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua Barat. Hans Arnold Kapisa, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Dapat kami melaporkan bahwa pada Senin 7 Oktober 2024 kemarin, tim tangkap buronan atau tim tabur Kejaksaan Tinggi Papua Barat bekerjasama dengan tim tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah berhasil menangkap dan membawa DPO kasus korupsi pembangunan Pasar Rakyat Babo Kabupaten Teluk Bintuni dari Makassar ke Manokwari. Selanjutnya yang bersangkutan telah diserahkan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni untuk selanjutnya diserahkan kepada pengadilan untuk menjalankan eksekusi penahanan. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribudar, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Asisten Intelijen Kejati Papua Barat, yakni Muhammad Bardan. Berikut untuk tayangannya. Buronan atas nama Martinus Seno Padang dalam perkara tindak pidana korupsi di Teluk Bintuni. Kami sampaikan bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 19.58 WITA bertempat di Jalan Samalona Selatan nomor 5 Perumahan Taman Samalona Garden Metro Tanjung Bunga Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tim tangkap buron atau tabur Kejaksaan Tinggi Papua Barat dibantu tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah berkoordinasi dengan tim Siri Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang asal Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.